Rasulullah SAW kurban atas nama umat, umatnya. Karena di dalam umat Nabi Muhammad banyak orang yang tidak mampu berkurban, Rasul sudah niatkan untuk umatnya yang tidak mampu. Oleh sebab itu yang miskin, yang fakir, yang susah, tidak punya rezeki, cukup untuk belanja kurban, terima kasih ya Rasulullah, sudah niatkan untuk kita duluan. Jadi Rasul selalu ingat sama kita, tapi kita belum ingat selalu sama Rasul. Sampai kurban pun Rasul sudah kurbankan, jangan khawatir. Miskin, kamu miskin, jangan takut, aku sudah kurbankan untukmu. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu kalau ada orang miskin tidak mampu, jangan khawatir, jangan maksa-maksa. Tidak boleh pinjam uang untuk kurban, tidak boleh. Karena kurban itu dibolehkan ketika kita mampu. Tidak mampu, tidak boleh berhutang untuk kurban. Banyak orang suka berhutang untuk kurban, tidak boleh. Amanat berat. Mampu alhamdulillah, tidak mampu jangan takut, jangan sedih. Rasul sudah kurban duluan untuk atas nama kita orang miskin dari umat. Dan dasar yang kedua, ketika Nabi Ibrahim ada mau sembelih Nabi Ismail, kan ada di dalam Quran kan, mau sembelih Nabi Ismail, Allah ganti apa? Allah ganti satu ekor kambing besar. Untuk apa? Mengganti sembelihan Ismail menjadi satu ekor kambing. Padahal Nabi Ibrahim berapa keluarga? Ada Nabi Ibrahim, ada Siti Hajar, Siti Sarah, Nabi Ishaq, Nabi Ismail. 5 orang, tapi cukup kurban satu. Kalau memang mesti setiap orang satu, Allah turunkan 5 ekor kambing masing-masing satu. Tapi Allah turunkan satu. Ini menjadi pelajaran untuk kita. Di luar itu anda mampu, silakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mana kurban atau mana sembelihan kambing yang untuk banyak orang, itu akikah. Itu baru dihitung 1 orang. Lelaki 2 ekor kambing, jika mampu. Kalau tidak mampu, boleh lelaki 1 kambing. Kalau untuk perempuan cukup 1 kambing, itu hitung 1 orang 1 orang, itu akikah. Tapi kalau kurban bukan 1 orang, cukup 1 keluarga. Faham beza antara kurban sama akikah? Oleh sebab itu jemaah sekalian, mari kita nikmati 10 awal Dzulhijjah. Sungguh 10 awal Dzulhijjah itu termasuk hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belum biasa tahajud, silakan jaga salat malam walaupun 2 rakaat itu dalam witir. Yang tidak istiqamah baca Al-Qur'an, istiqamah semalam selama 10 hari. Istiqamah tahajud walaupun 2 rakaat, tidak mesti 10, tidak mesti 20, 2 rakaat tutup witir alhamdulillah, tapi istiqamah selama musim haji itu 10 hari. Sebab apa? Karena amalan saleh di dalam 10 hari itu sangat 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 dicintai Allah. Anda mau enggak berkenan Allah berkenan sama kita? Mau tidak? Kalau Allah cinta amalan itu, kenapa tidak saya amalkan? Pasal Allah bukan hanya cinta amalannya, nanti insya Allah akan Allah cinta sama kita. Silaturrahim, bersedekah, berpuasa sunnah, bertakbir, jaga masjid, cinta masjid, makmurkan masjid, datang dalam takbir ihram bersama imam, subnikmat. Dan selalu kita ingat, boleh jadi 10 hari awal Dzulhijjah adalah 10 hari yang terakhir dalam usia kita. Belum jamin jumpa 10 hari tahun depan. Jangan anda berkata insyaAllah tahun depan saya akan lebih bagus. Jangan. Karena tidak tahu umur kita sampai bila. Oleh sebab itu maksimalkan, nikmati. Kita sama-sama bertaubat, kita sama-sama beristighfar, kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah.
bisa dan boleh jadi sebab 10 hari kita betul-betul sungguh-sungguh beribadah, boleh jadi kita ubah nasib dari neraka menjadi ahli surga sebab hanya 10 hari saja. Kalau sampai tak saat ini kita belum menjadi ahli surga, masih di dalam takdir kita di dalam neraka, boleh sebab 10 hari kita sungguh-sungguh, Allah rubahkan nasib, Allah rubahkan takdir menjadi ahli surga sebab berkah 10 hari saja. Ujung 10 hari, hari Arafah dan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, Allah bebaskan hamba-hamba dari neraka jahannam. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, tertulis nama kita di hari raya Idul Adha bebas dari neraka jahannam. Amin.